Perkembangan konflik antara Palestin dan rejim Zionis, sekurang-kurangnya 700 dilaporkan terbunuh di pihak Israel, manakala lebih 500 terkorban di Gaza. Sementara itu, kumpulan pejuang Palestin pula mendakwa menahan lebih 130 tawanan Israel. Media Al Jazeera pula melaporkan rejim Israel melancarkan serangan dan memusnahkan kem pelarian Jabalia dan Al-Shati di Gaza. Serangan hanya mengambil masa 10 minit. Rejim Tel Aviv turut mengumumkan sekatan total terhadap Gaza. Sekatan ini turut melibatkan bahan makanan dan bahan api. Selain itu, Israel turut dipercayai meningkatkan kesediaan menyerang Palestin selepas laporkan mengerahkan 300,000 anggota simpanannya untuk ke medan perang.